أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل كل شيء في هذه الدنيا خيرا لنا لنعمل صالحا litanawulil jannah min babi husnil khatimah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة sidang majlis salat subuh Masjid Al-Fatah yang semoga Allah selalu muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus para ulama, para asatidz, para staf pemerintahan yang semoga Allah berikan banyak kemuliaan, dan khususnya jamaah yang insya Allah terkena janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashatuhum ar-rahmah wa khuffatuhum al-malaikah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud, dan bumi yang paling Allah cintai adalah bumi yang ada masjid di dalamnya. Berkumpul manusia di dalamnya, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah turunkan kemuliaan yang banyak buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaAllah. Bahkan Allah turunkan sakinah. Orang mana yang tak menghayalkan sakinah? Namun sakinah ini bukan sesuatu yang dipaksa turun. Nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan sakinah, ketenangan oleh Allah, karena berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah. Ad-dinu nasihah. Agama merupakan sebuah nasihat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat. Ternasihatkan manusia dengan agama. Sehingga Allah jalla wa ala, Allah tabaraka wa taala menginginkan manusia pun berada pada tempat fitrah dia tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada satu bentuk ibadah yang Allah letakkan kemuliaannya setelah kita mentauhidkan Allah, menjadi sebuah takdir yang tertulis baku dalam Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahum wa qul lahum qawlan karim wa akhfid lahum janaha dhulli minar rahmah wakurabbirhamhuma kama rabbayani sagar. Ini ayat yang sering dilontarkan oleh banyak ulama, menggiring manusia untuk paham bahwa kita tercipta untuk la ilaha illallah. Yang dulu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa'aduka bih. Rabbi, Rabb yang menciptakanku, duhai Tuhanku Allah, alimni, ajarkan aku syai'an, sesuatu yang aku bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu,
Wa qala Allah ya Musa qul la ilaha illallah. Musa, kata Allah, katakan la ilaha illallah. Saat itu Nabi Musa balik bertanya, ya Rabbi, kullu ibadika yakuluna hadha. Bukankah seluruh hambamu berkata ini, la ilaha illallah? Apa jawab Allah? Ya Musa, law anna samawati sabak wa amirahunna ghairi wal ardina sabak fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihina la ilaha illallah. Entah mungkin bahasa Nabi Musa ke Allah ketika dia balik bertanya, duhai Rabbku, duhai Allah, ajarkan kepada aku tentang sebuah kalimat yang aku bisa bersyukur mengingatmu dengannya. Katakan ya Musa, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nabi Musa balik bertanya, seluruh hambamu pun mengatakan la ilaha illallah. Karena dari zaman kafir Quraisy pun mereka mengenal Allah. Sampai sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam namanya pun Abdullah bin Abi Quhafah, betul. Artinya dia kenal Allah. Abu Hurairah, periwayat hadis yang terbanyak setelah Aisyah radhiyallahu anha. Namanya pun Abdurrahman bin Sahar. Mereka orang yang kenal Allah. Cuma rububiyah. Mereka orang yang tahu Allah bukan tidak. Apalagi orang Arab di ujung lidah ini. Wallahi, wallahi. Hatta dia mau mencuri pun dia mengatakan, wallahi aman. Begitulah ya. Ini di ujung lidah bukan tidak ya. Cuma permasalahannya bukan itu. Karena iman, keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Iman itu bukan teori. Iman itu aplikasi. Hati-hati, kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya ini beragam. Kalau kurang ilmu kita memahami, terkena gelombang fitnah yang ada. Mau lihat Islam model apa di negeri kita? Kita ada, betul? Kita mau lihat orang ngaku Islam tidak demen sholat, ya banyak. Kita pengen lihat orang ngaku Islam bernabikan bukan Muhammad pun banyak, betul? Entar-entar banyak yang ngaku Nabi. Nabi dilepas bikin gavatar. Betul? Kita mau ngelihat orang mengatasnamakan Islam menghalalkan bom bunuh diri. Subhanallah. Padahal ayat mengatakan wala taqtulu anfusakum. Kita mau ngelihat orang mengaku Islam menghalalkan caci maki kepada pemerintah. Doa tak dikedepankan, hujatan yang didahulukan. Di mana letak amar ma'ruf nahil mungkar? Ini kan enggak main-main. Makanya Islam menginginkan kita mengerti bahwa agama ini telah baku. Ayat-ayat terakhir di hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina." Ini ayat pamungkas yang ketika ayat ini turun, ada orang Yahudi bertanya kepada sahabat, kalau seandainya ayat ini turun buat kami bangsa Yahudi, kami jadikan hari turunnya hari perayaan. Saking azimnya ini ayat. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan bagimu agama. Allah yang bilang, Islam sudah sempurna, sudah. Bukan manusia yang ngomong, Allah. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yang dimaksud haji wada, haji yang pertama dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmaltu lakum dinakum. Kusempurnakan bagimu agama. Allah yang bilang agama telah sempurna. Wa tamamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Nikmat Allah telah sempurna. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, dan aku redha Islam sebagai agama. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak berembel-embel. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang kami akui adalah Islam, yang Allah mengatakan wa may yabtaghi ghaira islamid dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, la yuqbala minhu. Allah tidak akan pernah terima. Allah tidak terima, Allah batalkan keislamannya.
Maka menjadi sebuah batasan tolak ukur setiap orang beriman harus mengenal agama Islam dengan benar. Paling tidak mengenal Nabi Muhammad, mengenal Allah dengan benar, memahami asma wa sifatnya, mengenal Nabi Muhammad dengan benar, paham empat konsekuensi syahadat yang dia lantunkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fi ma amar, taat dengan yang beliau perintahkan. Ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Tasdiquhu fi ma akhbar, percaya dengan semua yang beliau kabarkan, walaupun mungkin mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Tapi kalau Allah yang perintahkan, Nabi yang contohkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain sudah. Betul-betul mengenal Islam dengan benar, bukan hanya sekedar kulitnya saja. Karena kadang-kadang casing manusia mengatakan Islam dengan bahasa yang simple. Ketika orang awam bertanya sama orang awam tentang Islam, sama-sama Muslim, sebenarnya Islam itu apa sih? Kata yang ditanya, ya Islam itu wallahu alam, wallahu alam. Ya Islam itu, ya sepengetahuan kami itu singkatan Isya, Subuh, Lohor, Asar, Maghrib. Ini celotehan di negeri kita, mudah sekali bahasanya ini. Herannya bisa pas loh Pak. Antum tulis aja dah Islam dah. Islam, ISLAM. I-nya Isa, betul? Abis Isa, S. S-nya apa? Subuh. L, L. Abis Islam, Is, Islam, L. Lohor. Betul. Abis L-A, Asar. Abis Asar, Maghrib. Bisa pas dat. Wallahu alam. Ana tanya sama teman-teman di MUI pusat, ya, ini teman-teman di Kementerian Agama, siapa ini yang duluan nyingkat Islam seperti itu? Jawabannya tadi, wallahu alam. Karena kalau memang Islam itu Isya, Subuh, Lohor, Asar, Maghrib, ini yang jadi permasalahan, orang Arab belum tentu paham gitu loh. Kasusnya di Lohor, betul. Orang Arab mana yang tahu Lohor, betul? Ya, orang Betawi bilang sejak bujuk saya tinggal di Arab, gitu ya. Saya tanya sama orang Arab, khalas Lohor ya Syekh? Lohor? Dia bilang begitu. Is Lohor. Ada Lahor, nggak ada Lohor, gitu. Artinya dia tidak tahu, karena memang bukan itu. Orang Arab tanya Zuhur. Oh, berarti bukan itu, kebetulan saja. Terus Islam yang dimaksud apa? Tadi kalimat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada sebuah takdir qada. Qada dan qadar, takdir yang telah Allah tentukan, yang kita tidak bisa lagi untuk mengelak. Allah ciptakan kita untuk la ilaha illallah. Dan Islam yang dimaksud istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bita'a wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesakan Allah, berlepas diri dari para pelaku syirik dan kesyirikannya. Sehingga orang Islam itu ngerti la ilaha illallah, ada rukun dan syaratnya. Rukun la ilaha illallah an-nafi wal isbat. An-nafi, penghapusan Tuhan. La ilaha, hapus Tuhan. Illallah, tasbit, tetapkan hanya Allah. Maka orang Islam tidak boleh mengambil Tuhan selain Allah. Karena ayat tadi mengatakan berikutnya, yakni wabil walidaini ihsana. Kebaikan yang paling baik setelah kau mengatakan la ilaha illallah, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, gitu loh. Bukan wabil walidaini khairan, la. Wabil walidaini thayyiban, la. Wabil walidaini jayyidan, tidak.
wabil walidaini tamaman qaisan, la wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Antum tahu ihsan? Ihsan bukan kakaknya Dudung, lain lagi ihsan ini ya. Ihsan itu level Islam, iman, ihsan. Level tertinggi dalam agama ini Islam, iman, ihsan. Ihsan itu sudah anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah walakin Allah yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu, gitu loh. Kenapa dikaitkan sama walidaya? Wali-walidaya ini kepada kedua orang tua. Iya. Dulu pernah ada seorang pemuda datang ke Rasul. Ya Rasulullah, di majlis Rasul nih. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Tuh. Kebayang enggak sama antum, kita lagi ngobrol begini nih. Datang orang ke Al-Fatah, Ustaz, mau zina dulu, Ustaz, gitu. Kira-kira how do you do? Kira-kira gitu loh. Gimana yang kita perbuat, kenyataan kita seperti itu gitu loh. Kira-kira apa yang kita lakukan? Orang izin berzina gitu loh. Ini memang betul-betul ya, kita sepakat tanpa khilaf mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat cara dakwah Rasul, lihat. Hei para pendakwah, hei para penyampai kebenaran, telah ada contoh di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda datang, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ini sahabat gusar, Umar datu yang paling kesel itu. Potong pala ini urusannya. Apa kata Rasul? Patabas sama Rasul summa qala. Nabi senyum sambil berkata kepada pemuda tersebut, "Solaita ya akhi. Solaita. Lama salli. Udah sholat belum?" "Belum sholat." "Pantesan belum sholat," kata Rasul gitu kan. Kalau udah sholat lain cerita kali ya. Pantesan belum sholat. Sholat tak ini pemuda sudah. Selesai sholat datang lagi. "Udah Rasul, izinin berzina." Ini sahabat makin gusar ngelihat begini. Ini kan kenyataan berarti kan. Ketika yang namanya sholat, komitmen dalam Quran, tanha anil faksa wal mungkar. Ini sholat harusnya mencegah si pelakunya ini berbuat keji dan mungkar. Cuma kenyataan zaman Rasul juga orang sholat tetap maksiat. Ya apalagi kemari, tetap dosa dirutinkan. Takut sama hukum, bahkan sampai ada yang pernah mending maksiat. Ya. Ini kalau maling dia pernah nyantren dah paling enggak gitu ya. Ya kan maling boleh nyantren dong ya. Dia pernah nyantren cuma mungkin tergoda sama lingkungan yang Masya Allah nih ujian gitu ya. Satu waktu masuk bulan Ramadan, temennya ngajak nyolong yuk, orang tidur nih siang, yuk mumpung orang tidur kita nyolong. Ini karena maling pernah nyantren, ntar dah nunggu buka begitu. Dia pending dosa nunggu buka, bukan tidak. Padahal dia puasa loh. Mau berbuat dosa mending dosa. Ada yang mau nyolong sendal, ntar nunggu azan beres begitu. Dia tahu hukum bukan tidak. Cuma dia enggak bisa mengkolaborasikannya. Hatinya menentang. Hakikat orang Islam seperti itu loh. Karena jujur, kalau sampai ibadah enggak membuat si pelakunya mulia, ada yang salah. Ini orang mengatakan la ilaha illallah bukan tidak. Ini orang sholat bukan tidak. Habis sholat dia bikin dosa. Sehingga Rasul tidak menghantam dengan dalil lagi. Beliau mengatakan dengan perasaan, "Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina?" "Iya malu dong sebagai cucu."
Bagaimana bapak ibumu kalau berzina menurut kamu? Malu sebagai anak. Anak cucumu pun bakal malu kalau kau berzina. Dahsyat ya bahasa Rasul. Yang terkadang dalilnya itu betul-betul mengena hati manusia. Karena hukum asal manusia tahu tercipta untuk beribadah. Hatinya lembut. Digiring orang untuk kenal la ilaha illallah. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, ketika Rasul menegaskan yang namanya orang beriman pasti berbuat dosa. Ma min abdi mu'min illa walahu dhanbun ya'tadu. Alfaina ba'da alfaina aw dhanbun huwa muqimun alaih la yufarriku hatta yufarriku dunya. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawaban nasiyan idza dzukira dzakara. Masyaallah. Ma min abdi mu'min illa walahu dhanbun ya'tadu. Tidaklah setiap orang yang beriman, kata Rasul, pasti melakukan dosa yang diulang-ulang. Dhanbun ya'tadu. Orang beriman mengulang dosa. Rasul yang ngomong. Makanya enggak ada istilah kata orang maksum di atas agama ini, kecuali para nabi rasul yang Allah maksumkan. Orang enggak ada yang maksum. Walaupun namanya si maksum. Betul. Enggak ngaruh. Illa walahu dhanbun ya'tadu. Dia akan mengulang dosa. Alfaina ba'da alfaina. Alfain ya akhi. Sudah bukan alfun, alfain. Ribuan-ribuan kali diulang. Dia mengulang dosa. Ribuan kali diulang. Adhambun ya'tadu. Adhambun mukimun alih. Atau dosa yang dia ciptakan. Ini penginspirasi dosa ini. Dhambun huwa mukimun alih. La yufarriku hatta yufarriku dunia. Yang dia tidak tinggalkan dosa tersebut sampai kematian mendatangi dia. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawaban nasiyan. Karena orang beriman itu terlahir dengan ujian. Muftanan, terfitnah, ujian. Tawaban, baik yang enggak kuat cuma dia bertobat. Nasiyan, habis tobat dia lupa lagi, manusia. Jadi memang dalam hidup ini kita harus punya stok maklum yang banyak dah. Ya, baik sesama muslim atau mungkin sebagai warga negara. Jangan suka gampang menjadi hakim buat agama orang lain. Islam ini agama yang jelas hujahnya. Quran telah sempurna, hadis pun telah sempurna. Buat kita, kata Imam Syafi'i ini, tuntutlah ilmu sampai kau masuk ke liang lahat. Tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu. Makanya bahasa Nabi tegas. Beliau katakan kepada anak muda tersebut, coba dah, bagaimana kakek nenekmu kalau berzina malu sebagai anak, bagaimana anak cucumu kalau berzina ya malu sebagai orang tua nantinya. Sama, dipakai perasaan. Nah, ihsan di sini arahan untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua, dia tahu atau dia tidak tahu, karena kita bawa nasab. Iya. Yeah. Kita berbuat dosa di balik dinding, orang tua enggak ada yang tahu. Terhalang dinding pandangan mereka, betul? Kita berbisik untuk sebuah maksiat di jarak yang agak jauhan dikit, telinganya pun terhalang jarak. Jarak sekian meter ketika tangan dibentangkan enggak mungkin menyentuh. Kita berbuat yang enggak-enggak pun dia enggak bisa melarang kita. Tapi kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan dah. Kamu lihat, kamu enggak lihat. Pokoknya kalau memang betul-betul itu merupakan sebuah keburukan, hati-hati. Begitu pula kebaikan, jangan nunggu dia lihat. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma falatakullahuma uf. Apalagi kalau sampai kedua orang tuanya itu, kedua orang tua kalian itu orang yang sudah renta. Salah satunya kilahuma atau kedua-duanya, fala takullahuma uff, jangan berkata uff,
Uf di situ diterjemahkan kayak orang ngambil napas. Subhan. Iya bu, tolong belikan telur dong 2 kilo. Ya Allah, beli telur tuh uf tuh. Pegel. Aduh, tuh. Apalagi cih ah cuh gitu ya. Oh boleh enggak boleh itu di Islam. Orang tua kalau sudah manggil sami'na wa atho'na. Tidak ada, tidak ada kata tidak kalau orang tua sudah mengatakan sesuatu yang baik. Fala taqul lahum uff. Jangan berkata uff. Jangan berkata ah, jangan berkata cih. Baik satu di antara mereka sudah renta ataupun keduanya. Wa qul lahum qawlan karima. Katakan kepada keduanya perkataan yang karim, sesuatu yang mulia. Makanya ayat selanjutnya mengatakan yakni wahfid lahum janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahfid lahum janahadzulli minar rahmah. Merendahlah kamu di hadapan orang tuamu, bak piik burung merendah di hadapan induknya. Jadi jangan cuma gara-gara pendidikan kita yang agak tinggian dikit, titel yang agak panjang depan dan belakang nama kita, membuat kita menjadi orang yang sombong di hadapan orang tua kita. Jangan. Ima orang tua mutlak kandung, ima orang tua kita seagama. Ingat perkataan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau beliau melihat orang yang lebih tua, beliau selalu berkata, betapa beruntungnya manusia ini ketimbang diriku, karena dia lebih dahulu beribadah ketimbang aku, kata Imam Syafi'i. Kalau dia melihat yang lebih muda, lebih kecil, dia berkata, betapa beruntungnya anak kecil ini. Kenapa? Aku dibanding dia lebih mulia dia. Aku lebih dulu bermaksiat ketimbang dia. Subhanallah. Kita mau nyontoh siapa? Kita orang Indonesia ini kan Syafi'iyah. Ada contoh-contoh yang terbaik bisa dilihat dalam kitab-kitab beliau. Arahan untuk jadi sebuah bentuk kemuliaan. Karena memang Islam yang mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Perbuatan baik yang terlihat maupun tidak. Dikaitkan sama iman. Karena kalau iman kan orang tidak perlu lihat urusan kita sama Allah, betul? Ketika Anda berbuat syirik, Allah sudah mengatakan wa ma lizzalimina min ansor, tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Ini urusan Anda dengan Allah kalau sudah begini. Karena nanti konsekuensinya dalam doa yang Anda panjatkan. Boleh jadi Tuhannya sama, kiblatnya sama, tempatnya sama, caranya sama, di waktu yang sama, hasilnya bisa berbeda. Betul. Kita orang yang yakin kalau yang namanya doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ini nyaris tiap muslim apal nih doa. Tapi kalau bicara ijabah itu doa, ya wallahu alam dah. Ustaz, doain ana Ustaz. Ana minta tolong antum lah yang doain Ustaz. Ya kan boleh minta tolong sama orang yang masih hidup saat yang betul-betul memang mampu berdoa. Iya boleh, gak apa-apa. Soalnya kalau anak sendiri dari dulu udah berdoa tapi gini-gini aja, tak gak berubah gitu ya. Kali kalau antum yang doain mak, emang antum minta doa apa sih? Kata si Ustaz. Ya tadi kebaikan dunia dan akhirat saat doain saat. Ya udah, karena diminta doa Ustaz berdoa dong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa belum habis dibaca yang minta nyeletuk, itu mah udah sering saya. Ya Rabbana atina mah duluan saya tat, mentuan situ gitu ya. Ini orang merasa doa yang dia baca enggak manjur. Padahal dari zaman Rasul itu doa sudah baku tertulis dalam Quran, betul? Ya udah kalau gitu doa buat anak yang soleh dah tat. Aduh, saya anak saya masya Allah tat ujian tat. Aduh, masya Allah. Kayak di dunia cuma saya doang yang anaknya begini tat. Ntar dulu Nabi Adam udah begitu anak dari dulu. Jangan suka pesimis. Malu sama tetangga tat.
Nabi Adam juga enggak ngomong begitu sama bininya. Hawa, kita malu punya anak begini. Enggak. Doain Ustaz, ya udah didoain anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Itu juga udah tata. Dari dulu tat, dari zaman anak masih pitik sampai udah pada gede tat, Rabbi habli minas solihin. Saya enggak bosan-bosan tat, Rabbi habli minas solihin. Udah soleh, Pak. Belum. Kayaknya doanya ke pending nih orang gitu loh. Wallahu alam sebabnya apa? Dikritisi ternyata belum level ihsan. Dia baru level Islam. Nah kalau level Islam kan Islam hanya mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ya Islam fitrah. Antum pungut anak orang kafir yang baru lahir, antum adopsi, udah gede enggak perlu baca syahadat, betul. Kenapa? Karena dia muslim. Orang Islam, masya Allah. Antum ambil anak orang bule dah, yang kita nggak tahu asal muasalnya tuh. Pokoknya ada anak bule lah di Bali gitu, bayi lahir, ditinggal di rumah sakit, diambil tuh bayi digedein, udah nggak perlu baca syahadat, betul. Kecuali kalau dia sudah balik masuk Islam wajib syahadat. Kalau bayi tidak, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam. Cuma kan tidak semua orang Islam beriman. Tidak semua orang Islam beriman. Harusnya orang Islam itu beriman. Makanya kata ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Hei orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, beriman dengan yang Rasul bawa. Orang beriman suruh bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Betul. Hei orang yang beriman, sabarlah kamu. Berarti ada orang yang beriman enggak sabar. Menandakan apa? Manusia. Manusia tempatnya salah. Walaupun dia beriman, tetap dia bisa emosi. Walaupun dia beriman, tetap merutinkan perbuatan salah. Karena enggak ada manusia yang maksum. Kalau seandainya manusia ini maksum, apalagi sampai yakin ada istilah manunggali kaula gusti gitu loh. Menyatu diri seorang hamba kepada Tuhannya. Orang kalau makin alim, makin bagus, makin gak punya dosa dah. Gitu loh. Oh iya gak ada istilah begitu. Saya masih ingat zaman saya masih di Darussalam Gontor itu. Saya kadang-kadang kalau ingat begitu bercanda sama teman-teman ketawa alumni itu ya. Ingat gak dulu zaman kita di sono? Ngantri mandi, betul? Sampai suka terlambat ke masjid. Kalau azan sudah berkumandang, kita baru mau masuk masjid, udah pasti di strap dah. Didiriin depan masjid, dibarisin kita, dipukul kita pakai sejadah. Cuma gara-gara azan berbunyi, kita belum nyampe ke masjid. Ya aturan main sekolah, ya iyain aja dah. Dibarisin kita ya, nasib dipukul lagi dah. Begitu ya. Enggak lama Pak Kiai lewat. Samping kita naik tangga masjid, tuk 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 tuk. Saya bilang sama yang nangkap saya, itu gak ditangkap. Oh itu mah lain gitu. Dari situ saya ngayal, ya Allah kapan saya jadi Kiai, ya Allah enak kali begitu ya. Kayaknya maksum betul nih ya gitu ya. Padahal setelah kita tahu ya, tidak ada kemaksuman dalam Islam kecuali milik para Nabi dan Rasul. Sama dengan kita, jangan sampai agama yang kita berada di atasnya membuat kita sombong, jangan. Islam ini agama yang menggiring si pelaku agama ini merunduk. Makin berisi makin merunduk. Antum buka-buka dah kitab hadis-hadis yang sahih. Terketemu banyak hadis tentang low profile-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majlis Rasul ketika beliau menyampaikan tausiah, ada datang orang Arab Badui bertanya, "Waina Muhammad? Waina Muhammad? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad?" Di majlis Rasul nanya di mana Muhammad. Yang antum simpulkan apa? Saru ini berarti Nabi Muhammad, betul? Kalau kita kan bisa lihat, okay, yang di pojok no. Tuh gitu kan. Kalau zaman Rasul enggak kelihatan sudah. Masuk ketika beliau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, jalan bersama Abu Bakar, orang enggak ada yang kenal Nabi Muhammad.
Padahal Mus'ab bin Umair sudah menyampaikan siapa Muhammad sebelum beliau nyampe ke Madinah. Abu Bakar punya inisiatif, dia pentangkan sorbannya, dia payungi Rasul. Orang lihat, oh Nabi yang dipayungin. Bahasa-bahasa indah loh ini. Makanya ketika beliau mengatakan, "Law kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Yo, kita pakai ini bahasa. Kalau boleh aku memilih kekasih, kata Rasul, di atas dunia ini, kan kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Makanya kalau sampai ada orang benci Abu Bakar, aneh. Syiah, la'natullah la syiah ini. Masya Allah. Tidak main-main ini. Kok dibenci lah wong Nabi mengatakan, kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku, Rasul itu. Sepakat ulama tidak ada yang mendoifkan ini hadis. Walakin sahibukum hadha khalilullah. Cuma sayang, kata Rasul, sahibukum hadha. Beliau copot gelar kerasulannya dengan kalimat, tetapi sahabat kalian ini, kata Rasul. Dakwah dengan bahasa persahabatan. Di mana yang muda menghormati yang tua dengan kekurangan yang dimilikinya. Di mana yang tua mencintai, mengayomi yang muda dengan sekian banyak kekhilafannya. Masing-masing sadar bahwa manusia ini tidak ada yang sempurna. Apalagi kalau bicara agama, kita tidak bisa pakai bahasa menurut saya. Ya, menurut saya, siapa saya? Kalau pendapat saya, siapa Anda? Sudahlah, jangan seperti orang liberal yang bisa mengotak-ngatik agama. Ya, Quran sih memang penting. Cuma Quran aja yang tidak cukup lah. Kita harus ada opini dan pendapat. Subhanallah. Buat apa ada ayat yang mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini pencipta manusia kasih buku panduan. Hei manusia, pegang di buku, la raiba fihi. Tidak ada siroy di dalamnya. Tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin. Ini petunjuk buat orang yang bertakwa. Enggak semua orang tertunjuki. Makanya setiap orang harus bisa ditunjuki. Caranya bagaimana? Jadi orang yang bertakwa. Gimana jadi orang yang bertakwa? Ketika ibadah mencapai tingkat kebenaran. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Nah, bicara ibadah yang utama setelah tauhid tadi apa? Wabil walidaini ihsana. Buat apa hafal Quran? Buat apa hafal sunnah? Buat apa senang bersedekah? Buat apa dipandang mulia sama manusia? Kalau sama orang tua kita enggak akur. Salat tat salat. Waduh, kalau dia salat tat betul-betul seakan-akan menyatu antara dirinya dengan Tuhannya, Ustaz. Allahu Akbar. Sama orang tua berantem. Allahu Akbar. Sama mertua gak ngomong udah 2 minggu. Allahu Akbar. Sama tetangga gak kenal. Allahu Akbar. Gak demen sama tamu. Tahiyat gitu ya, kayak yang betul ya, dia tahiyat sampai selesai kerjaannya mencaci maki pemerintah. Padahal ada hadis yang mengatakan, syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, fasik, membunuhnya kafir. Mau diputar kemana nih dalil? Dahsyatnya Islam. Kita disuruh berbuat baik. Ibadah yang paling dekat ya orang tua. Karena ada kaitannya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fun fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridha orang tua, murkanya pun sama. Ini kelebihan Uwais Al-Qarni ini. Yang orangnya belum hidup zaman sahabat, Nabi pernah mengatakan, nanti ketika kau menaklukkan Syam, wahai Umar, Umar bin Khattab, berdoa, mintalah doanya Uwais Al-Qarni.
Siapa Uwais ya Rasulullah? Belum ada orangnya. Kenapa orang selevel Umar yang dijanjikan sorga dengan istana emas, Umar fil jannah, Umar di sorga, kata Rasul, suruh minta doa seorang pemuda yang bukan siapa-siapa, ndak hidup lagi zaman Rasul. Apa kelebihan si Uwais Al-Qurni? Padahal ndak ada satu ulama pun yang bilang Uwais itu penghafal Quran, Uwais itu orang yang betul-betul mengerti agama, pengisnat hadis, riwayat dan lain sebagainya. Tidak. Cuma kelebihan Uwais itu meletakkan posisi di tempat yang benar. Anak mencintai orang tua, berbakti kepadanya. Dia letakkan orang tua di atas kepalanya. Sehingga ulama mengatakan kalau Uwais Al-Qarni mengangkat tangan ke langit ketika berdoa, karena memang sunnah berdoa mengangkat tangan, itu langit bergetar. Tidaklah turun tangan Uwais kecuali bersama ijabah doa yang dia minta. Dia bukan penghafal hadis, dia bukan penghafal Quran, dia bukan ulama, dia tidak selevel dengan Hasan Basri, dengan Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dengan Ahmad bin Hanbal, dengan Abu Hanifah, Imam Malik. La. Ini dahsyatnya Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, dan orang yang paling bertakwa yang kedua setelah dia mentauhidkan Allah, orang yang wabil walidaini ihsan. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ima orang tua langsung mutlak wajib. Atau orang yang memang lebih tua, guru-guru kita yang mungkin sekarang ilmu kita tak sebanding ilmu beliau, tapi harus akui loh, ini alif ba ta yang kita belajar dulu membuat kita bisa buka Quran loh. Ini alif ba ta yang diajarkan membuat kita mengerti bahwa indahnya Islam dengan alif ba ta tersebut. Anda yang sudah punya kelebihan, tolonglah sekali-kali temuilah guru-guru kalian, bikin bahagia hati mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Udah tua ceritain Ustaz itu ya. Masih kenal gak Ustaz sama saya Ustaz? Siapa ya? Kan gitu ya. Ustaz lupa 20 tahun yang lalu Ustaz. Ya udah lama itu. Yang dulu ngumpetin sendal. Sini deh gitu ya. Ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Betul-betul Alhamdulillah. Ya kebaikan Ustaz. Ini ilmu antum yang bikin anak begini selalu bisa aja gitu ya. Masyaallah. Ya ada rezeki titipan Allah nih Ustaz. Kan Ustaz yang bilang semuanya titipan Allah dulu. Alhamdulillah Ustaz, ada usaha nih yang udah berjalan maju, ada income Ustaz. Ya Allah. Saya kadang-kadang kalau merenung malam ingat Ustaz. Ustaz pernah ajarkan saya bagaimana memahami agama dengan cara yang baik. Alhamdulillah. Ustaz, bulan depan bikin paspor dah Ustaz. Rabi bikin paspor umroh Ustaz. Ya Allah, bahagianya hati guru kita. Atau orang tua kita temuin orang yang pernah kita minta doanya, Pak Bu doain dong biar saya jadi orang yang berhasil. Orang tua gak bosen, mulutnya nih gak kering basah, doain anak. Duha gak putus, tahajud dirutinkan, cuma minta derajat buat anak-anaknya. Sekarang kamu jadi baik karena doa mereka. Kata Rasul kan begitu. Siapa yang nyangka kalian besar karena doa orang-orang seperti mereka? Bahagiakan hati mereka. Rasakan kenikmatan memandang dua pemandangan paling indah di atas dunia. Memandang Ka'bah. Dan memandang wajah orang tua. Kita kalau memandang Ka'bah pertama kali kan kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayna Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Sunnah orang lihat Ka'bah pertama kali baca begitu. Seperti kita sunnah memandang wajah orang tua dalam Quran, wahfid lahuma jannahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ngelihat orang tua tuh merendah. Lihat wajahnya sambil berkata, Rabbi firli wali walidayya
warhamhu makama rabbayani shaghira. Ini kalau antum kolaborasikan punya rezeki, antum bayarkan ke travel, antum tuntun tangan orang tua antum. Ayo Bu, angkat tangannya Bu. Bismillah, Allahu Akbar. Pas lampu hijau Bu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Ibu ini rukun Yaman Ibu, pegang Bu. Ah, baca Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Angkat tangan Ayah, angkat tangan. Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, subhanallah, seterusnya. Mengiring mereka setelah 7 kali tawaf untuk ke makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ayo Ayah Ibu, kata Allah, jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat menghadap kiblat. Selesai, ambilkan mereka air zam-zam, suruh mereka minum. Setelah mereka minum, ayo Bu. Inna sofa wal marwata min sa'irillah, faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaih. Sampai di sofa di atas, Bu angkat tangan Pak, saya bimbing kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wa'dah. Bu Pak, angkat tanganmu yang tinggi, ini sofa menghadap kiblat. Berdoa yang baik, berdoa yang banyak, berdoa yang lama, tidak mungkin lisannya basah kecuali mengatakan ya Allah, habli minas salihin, habli minas salihin ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Dan doanya menerawang ke 7 lapis langit, anak menjadi anak yang soleh, anak yang tahu bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga dia simpulkan teknik cinta yang diajarkan oleh orang tuanya. Cinta orang tua ke anak itu kan, masya Allah. Makin anak punya kekurangan, makin timbul cinta dia, betul? Itu cintanya orang tua. Makin anak punya masalah, makin kepikiran sama dia. Nah, kalau anak yang berilmu harus paham, ibumu, ayahmu ini makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Maka mana fungsimu untuk mereka? Islam katakan fala takullahuma uff. Berkata ah saja tidak boleh. Apalagi sampai menghardik, mencaci, memaki. Khususnya kau orang-orang laki, kata Rasul. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun income-mu, tolong jangan pernah menomorduakan orang tua dalam hidup ini. Apa artinya yang kita miliki? Harta yang banyak, tanah yang luas, kemuliaan di mata manusia. Tapi kalau ridho Allah, ridho orang tua kita enggak dapat, buat apa? Ambil, ambil ya Allah, semua yang kumiliki ambil ya Allah. Ambil titipanmu ini, ambil ya Allah. Tapi tolong jangan ambil tali kasihku pada keduanya ya Allah. Muliakan hubungan kami ya Allah. Ini orang yang mulia. Orang yang tahu betul bahwa aplikasi la ilaha illallah yang kedua, yakni berbuat baik pada kedua orang tua, sehingga dia maksimalkan bagaimana cara hidup ini mendapatkan kemuliaan yang banyak insyaallah. Subhanallah, jamaah yang Allah muliakan, itulah indahnya Islam, menggiring kita untuk menjadi orang yang memiliki hati yang lembut. Kenapa? Karena memang agama ini menggiring si pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Seluruh aktivitas agama berujung pada kalimat la'allakum tattaqun. Makanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di pagi hari yang mulia ini, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Maka mudah-mudahan keberkahan ini pun merasuk dalam hati kita menjadi umat Muhammad yang mengerti bahwa singkatnya hidup ini dengan bukan untuk dibuang-buang waktunya. Gapailah kemuliaan dengan waktu yang singkat ini dengan ridho orang tua. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masya Allah. Wah, ini ada hadiah apa yang harus saya sampaikan ini? Apa ada yang mau bertanya mungkin? Apa pertanyaan bagus saya kasih hadiah atau gimana baiknya? Ya, betul. Ya, betul. Naam.
Ada yang mau bertanya? Untuk pertanyaan bagus ada 5 hadiah, fadal, fadal. Berkait dengan orang tua atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dalam beribadah. Fadal. Atau saya mungkin tanya dulu pertama kali. Di sini ada yang rumahnya paling jauh di mana? Ada yang rumahnya paling jauh dari masjid ini? Fadal, fadal. Ada yang paling jauh dari masjid ini? Ya, antum, naam. Jawa Barat, antum tuh. Antum kos di sini, naam. Yang seputar sini, yang seputar sini. Hah? Denpasar, antum? Lebih jauh. Antum? Mana maning? Hampir sama ya. Kurang lebih ya. Atau naam, masya Allah. Bagi-bagi ini. Ada yang paling tua di sini? Yang paling tua di pagi hari yang hadir ke masjid yang paling tua usianya. Enggak apa-apa, Pak. Antum berapa usia, Pak? Berapa? 66, antum? 69. Ada yang lebih tua lagi? 69 loh ini. Masya Allah. Iya. Fadhal, la'am. Yang 69 ini, masya Allah ya. Ada. Siapa yang anaknya paling banyak? Betul coba. Ada yang anaknya 7? 7, 7? Anak 6, Ustaz. 7, antum 6. Ada yang 7, nah, di atas 6 ada yang di atas 6. Berkah, masya Allah. Tazawwadul wadudul walud. Berbangga dengan banyak anak, masya Allah. Ada? Fadal antum? Ada yang lebih dari 6? Ada yang lebih dari 6? Oh, rizik, masya Allah. Antum, subhanallah ini. Insya Allah, insya Allah manfaat buat anak antum nanti. Insya Allah. Ini ada tiga buku lagi. Siapa yang mau tanya? Fadal, fadal. Nah, antum, nah, Pak, silakan, Pak. Iya. Ini saya lihat ini. Tadi berdiri. Dia mau tanya. Iya, fadal. Antum, kemudian antum. Iya, silakan ini dulu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Pak. Iya. Iya. Oh, masya Allah, subhanallah. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ini ada yang bertanya, Ustaz. Dulu kita punya orang tua, sebenarnya sudah meninggal. Mungkin banyak masa lalu yang kita lakukan sama beliau. Sekarang kita pengen minta maaf. Ini artinya nih berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tidak ada. Islam ajarkan, Pak. Karena wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua ketika orang tua enggak ada. Ihsan itu kan enggak kelihatan. Anta budalla ka annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yara. Ya, yang pertama Islam ajarkan kalau orang tua sudah tidak ada, ya ini ketika dia meninggal, ya. Selain memang dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, ya ini bayarkan hutang mereka. Bayarkan hutang mereka. Tidak ada hutang piutang lagi. Ketika mau disolatkan mayitnya di depan antum, anda sekalian terbujur sosok mayit orang tua kami. Kalau seandainya punya hutang piutang, maka kami anak bertanggung jawab sebelum melakukan solat tersebut. Karena Rasulullah tidak mau melakukan solat mayit kalau masih ada orang ini berhutang, gitu ya. Kemudian, yakni menyambung tali silaturahmi dengan teman-temannya yang masih hidup. Bapak cari teman orang tua bapak siapa? Katakan saya anak Fulan bin Fulan. Sehingga kita akan tahu siapa orang tua kita. Kalau dia pernah berbuat salah, mintakan maaf. Kalau dia punya kelebihan, kembangkan kelebihan yang dia miliki. Kemudian kita boleh membadalkan haji orang tua kita. Badalkan haji orang tua. Anak yang membadalkan lebih afdol. Kalaupun tidak, orang soleh boleh diperbolehkan, kata ulama. Atau kemudian, yakni kita beramal soleh mengatasnamakan dia. Beramal soleh, buatkan dia sebuah hal yang baik. Anak ada rezeki, anak pengen kasih ini masjid, didalemin sumur bornya, supaya airnya bertahan sekian ratus tahun. Ya Allah, kalau seandainya ini baik, ya Allah, jadikan pahala untuk orang tuaku, ya Allah. Minta yang terbaik sama Allah melalui sebuah amal soleh, karena kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Sisanya jangan kering bibir, Pak, kecuali mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ini zaman Rasul, Nabi pernah dipentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat, dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang dicambuk ini, lima takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat, kata si mayit ini, cambuk aku, kenapa kau hentikan? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfarulak, bagaimana aku bisa cambuk kamu, anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Masya Allah. Ini buku buat bapak, ada bahasan di dalam itu insya Allah pak ya. Masya Allah. Eh antum tadi, eh pak fadal silakan. Ya enam tip antum fadal. Iya fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satunya berkaitan dengan akad dengan kedua orang tua kita. Kebetulan kedua orang tua saya juga meninggal. Semoga Allah lapangkan kubur insyaallah. Dan ketika ibu saya meninggal, saya tidak ada kesempatan untuk menjumpai jenazahnya karena saya tidak ada di rumah. Naam. Amalan apa yang bisa untuk pertama meringankan dosa atau mudah-mudahan tidak ada siksa Allah di dalam kubur kedua orang tua kita? Naam. Amalan apa yang bisa meringankan siksa kubur buat kedua orang tua kita? Naam. Kemudian saya tahu ketika ibu di akhir-akhir hidupnya kadang-kadang lupa menjalankan sholat karena ketidakmampuan untuk mengambil air karena sudah tidur selama kurang lebih 2 tahun tidak bisa berdiri atau berbaring. Naam. Seringnya saya pulang saya mengingatkan untuk sholat. Tapi saya tidak selalu mendapat mimpi. Dan apakah sholat qadha yang saya lakukan diterima oleh Allah untuk dia? Naam. Tayyib barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam. Ayo. Anta wa maluka li abika. Kalau bahasa Rasul begitu. Kamu dan harta yang kau miliki milik orang tuamu. Harta itu jangan cuma dikaitkan sama materi. Bahwa setiap kebaikan yang kita miliki itu harta kita. Yang bakal masuk ke lubang kubur kita. Lihatlah mayit. Tiga yang mengantar, dua kembali, satu menetap kan. Sanak, famili, harta dan amal soleh mengantar kita ke lubang kubur. Sanak, famili, harta kembali yang tetap amal soleh. Harta yang kau miliki dalam bentuk kebaikan akan menjadi kebaikan buat orang tuamu. Maka kalau anak ini memang betul-betul baik, ini yang kata Rasul, idza mata ibnu adam inqata amalu ila min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin salih yad'ulah. Kalau meninggal anak Adam sudah putus semua hubungan kecuali tiga. Sedekahnya ketika hidup yang berkepanjangan, ibu bersedekah, ibu berbuat baik. Ini yang enggak pernah bisa dibayar, melahirkan membesarkan kita. Kemudian yang kedua, ya ini ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan. Karena beliau kita bisa makan pakai sendok loh pak. Karena beliau kita bisa bagaimana cara mandi mengambil air dengan gayung. Hal-hal yang simple, jangan pakai bahasa yang susah lah. Ingat itu, ingat orang tua kita. Kalau tidak ada mereka kita nggak bisa. Atau apa? Doa anak yang soleh. Nah anak yang soleh inilah yang kewajiban kita untuk jangan kering ini bubur bibir mengatakan kama rabbayani shagira. Kalimat kama rabbayani itu hak anak. Orang tidak ada yang berhak. Seperti dia Rabbayani, seperti dia menyayangiku, membesarkanku, mencintaiku. Ya Allah sayangi dia. Di alam kubur sana kita orang laki sering berziarah. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Jangan makam-makam yang kita gak kenal kita datengin, orang tua kita gak tengokin, salah. Ini makam orang tua lebih utama.
Masuk kita ke lubang kubur, assalamualaikum ahlal kubur. Masuk ke dalam langsung menghadap kiblat, ini kuburan depan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fiha wa'fu anha waj'al kubraha rawdatan min riyadin asrusya. Ini dua anak yang soleh yang sampai ke lubang kubur yang tadi saya katakan, bahkan malaikat pun menghentikan cambukannya ketika ada dua anak di atas dunia sampai ke lubang kubur orang tuanya. Masyaallah. Wallahu a'lam. Antum bisa baca ini bukunya ada di sini. Masyaallah. Manfaat insyaallah. Ya, ini pertanyaan terakhir di kertas nih ibu-ibu nih. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang tua ikut diminta bertanggung jawab apabila ortu sudah berusaha keras mencetak anaknya menjadi generasi Rabbani, tapi pada saat dewasa anak itu jauh dari agamanya, faktor lingkungan dan lain-lain. Apakah ortu diminta pertanggungjawabannya? Setiap manusia diminta pertanggungjawabannya. Sehingga kalau memang pertanggungjawaban tersebut betul-betul memang telah dilakukan, maka dosa dibebankan sama orang yang berbuat dosa. Allah taziru wa ziratun wizra ukhra. Orang enggak terbebani oleh dosa orang lain. Makanya mumpung belum terlambat, anak ini butuh lingkungan. Anak ini butuh kebiasaan. Saya merespek semua orang Bali demi Allah. Wangi ini Muslim Bali di Jakarta. Apalagi berkaitan tentang sholat subuh. Nyaris di Indonesia ini yang dikatakan Dewata Island cuma Bali. Identik sama kekafiran, kesyirikan, betul? Cuma jumlah jamaah sholat subuh terbanyak di Indonesia, ya Bali. Ini jadikan sebuah tradisi kebiasaan yang baik. Nah, kalau anak-anak kita biasa bangun pagi, berkah hidupnya. Buat majelis ilmu, silaturahmi, dan lain sebagainya. Allah akan datangkan kebaikan buat kita insya Allah. Ya. Wallahu alam bisawab. Insya Allah manfaat yang disampaikan buat saya pribadi dan antum-antum sekalian. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, untuk lebih mendalami bab-bab tentang ini bisa dibuka nanti di YouTube atau di browser Ustaz Subhan Bawazir. Nanti ada banyak tentang bakti orang tua dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat buat saya dan buat antum sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.